Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebab masih sudi menonton Hasif Mahiran Channel. Jadi hari ini aku Hasif, dan hari ini untuk segmen motivasi dan inspirasi aku tak ada jemputan. So tajuk pada hari ini sepatutnya ialah kematian. Kenapa kita kena lihat, sebagai seorang Islam kita kena lihat kematian ini dari sudut positif? Yang pertama, antara sebabnya bila kita mengingati mati, kita akan sentiasa automatik akan teringat pada Allah. Dan apabila kita teringat pasal mati juga, kita akan teringat tentang banyak nak lakukan amalan kebaikan. Dan jika kita sentiasa ingat pada mati, kita juga akan, diri kita akan berubahlah. Cara pemikiran kita melihat satu benda tu lain, berbeza. Jadi untuk ilmu tentang kematian ni, aku tak tahu, aku tak banyak ilmu nak cerita dengan korang. So aku mudahkan jalan, aku letak link dalam description kat bawah ni. Ada dua ceramah, dua-dua daripada Ustaz Wadi Anwar, berkenaan dengan alam barzakh, dengan kehidupan di syurga. Kenapa aku pilih Ustaz Wadi Anwar? Sebab bagi aku, Ustaz Wadi Anwar ni, cara dia menjelaskan tentang hari akhirat dan alam barzakh tu sangat jelas dan memberi kesan. Dan aku harap video yang aku linkkan ni juga dapat membantu dan memberi kesan kepada korang semua. So itu je untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa next video.